Sampurasun sadulur, pada kesempatan kali ini saya memiliki sebuah gergaji ya. Gergaji ini tapi gagangnya sudah oglek-oglekan, jadi jarang dipakai sama saya ya. Dan saya sekarang mau menggantinya, gagangnya ini maksudnya, mau ganti tapi dengan menggunakan paralon. Paralon 1N yang saya gunakan untuk pegangannya, dan ini ada paralon 3N yang tebal untuk lembarannya. Tetap semangat, selalu sehat, dan jangan lupa ngopi. Ya, pertama kita belah paralon yang 3N ini ya, untuk menjadi sebuah lembaran yang rata. Meratakannya seperti biasa ya, yaitu dengan cara membakarnya di atas kompor, memanaskannya di atas kompor, kemudian ditimpah dengan menggunakan keramik. Kemudian setelah jadi lembaran seperti ini, kita belah lagi menjadi ukuran yang lebih kecil supaya nanti mudah untuk dalam proses pembentukannya ya. Dan kemudian setelah itu kita lipatkan ke di bagian asnya, yaitu ada paralon 1N supaya terbentuk lubang di paling ujungnya. Nah seperti ini jalurnya, jadinya ada lubang di ujungnya yaitu seukuran paralon 1N. Dan setelah jadi seperti ini, kita tinggal membentuk gambar polanya. Polanya saya bentuk seperti gagang gergaji kayu pada umumnya. Saya potong menggunakan gerinda polanya tadi ya, dan berbentuk seperti ini, seperti gagang pistol. Siapkan paralon yang 1N, kemudian kita bakar, kita panasin, dan nanti akan dipelengkungin, dibengkokkan, yaitu menggunakan, di dalamnya saya isi dengan spiral yang anti tikus itu, dari apa namanya, dari gas LPG, kemudian dimasukkan dan dipelengkungkan setelah dibakar. Dan ini terbentuk seperti ada gerigi-gerigi di tangannya. Tadinya saya juga gak suka dengan ini, gerigi ini, tapi ternyata nyaman dipegang, ya udah lanjut. Dipotong bagian, dibelah bagian bawahnya, yaitu dengan menggunakan gerinda, tujuannya supaya nanti gergajinya masuk ke situ untuk penjepit gergaji. Nah kalau udah jadi kayak gini ya lurah, kita tinggal memasangkannya antara lempengan yang dilipat tadi dengan gagangnya. Trap. Nah kan jadi seperti ini, keren bener jadinya, seperti popor 16, popor tambahan M16 meureun sateh. Nah di sini kita gergajinya tinggal diselipin aja ya teman-teman, diselapkan, dijepit di antara lipetan dari paralon tadi. Kemudian setelah itu kita tinggal menandainya untuk lubangnya, menandai untuk lubangnya. Tandai calon lubang bautnya dengan spidol, dengan tanda seperti ini kita tahu di mana akan letak melubangi gergaji itu. Di sini saya menggunakan baut yang untuk baja ringan ya teman-teman, untuk melubangi yang tadi ditandai, dan untuk menandai di mana saya harus melubangi besi dari gergaji itu ya. Saya menggunakan bor duduk karena ini sangat keras banget untuk melubanginya. Dan ini dia lubangnya, ini lubang baru ya, bukan lubang yang bawaan dari gergaji yang bawaan pabrik sebelumnya. Dan saya gunakan skrup, apa itu, baut 10 untuk memasangnya, mengencangkannya, dijepit, dimasukkan, tinggal pasang bautnya di lubang yang udah dibikin tadi. Di bagian baut yang atas yang 3 biji berbaris itu saya ganti menggunakan ripet ya, supaya lebih rapih aja sih sebenarnya, biar enggak pada ting tarong hol, biar enggak pada jendol gitu, biar pada apa, nongol.
biar kelihatan rapi saya gunakan ripet dan agak sedikit kelihatan rata. Itu kan jalurnya kelihatan agak sedikit rapi kalau pakai paku ripet. Dan ini sebenarnya fungsinya hanya untuk menyatukan antara gagang sama lembaran yang dilipat itu. Dan terakhir kita tinggal memotong sisa-sisa baut yang panjang. Lumayan cukup nyaman digunakannya ya Lur ya, itu tinggal mengasah gergajinya saja. Terakhir seperti biasa, hatur thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus berkreasi dan kreasi itu tidak ada batasnya, lakukan saja walaupun bentuknya berbeda dari biasanya. Yang penting kita nyaman dan bahagia dan yang terpenting yaitu tidak merugikan orang lain. Hatur thank you udah nonton video ini dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Simap diundur diri, wassalam permios.